Enak banget rasanya, edan. Aku lagi cobain lumpia dari Easy Kuliner. Lumpia frozen per pack isinya ada 10 piece. Ada 2 sambal yaitu bumbu kacang dan saus sriracha. Sebelumnya kita goreng terlebih dahulu ya guys sampai warnanya merah. Guys, welcome back to YouTube channel aku. Jadi hari ini aku mau mukbang kumi roll. Ini bentuknya seperti ini guys. Ini masih panas sih sebenarnya. Oh ya, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ya. Biar aku makin semangat bikin video barunya. Di kiri aku ada saus kacang dan sebelah kanan aku ada saus sriracha. Nih bisa. Ini penuh ya. Ini adalah saus kacang. Jadi pakai saus kacang ini jadi makin legit. Masih panas banget guys. Jadi di dalam kumi roll ini ada campuran udang dan ikan. Sumpah guys, saus kacangnya enak banget, gurih, terus sedikit pedas. Enak banget rasanya, edan. Kita cobain saus sriracha. Dan saus sriracha-nya rasanya asam manis pedas dengan rasa khas saus Thailand. Super crunchy guys. Panas. Kumi roll ini lumpia spesial kombinasi dari udang dan ikan yang rasanya benar-benar khas banget. Wangi dan cita rasanya tinggi banget guys. Enak guys, dan ini cocok juga dijadiin untuk oleh-oleh. Aku sih suka kuah kacangnya karena memang aku doyan kuah kacang. Panas guys. Enak. Kalau makan ini nggak pengen berhenti. Enak. Enak.
Habis gak ya guys? Saus racanya. Oke guys, jadi review gue kumirol ini enak kayak risoles, di luarnya tuh luarannya itu kayak crispy-crispy, garing. Dalamnya udangnya banyak, campur-campurannya dengan ikannya, pokoknya banyak dalamnya. Terus menurut favorit aku ini, karena memang aku suka kacang kali ya. Dan yang ini saus raca nih untuk yang suka asem, pedes, terus ada manisnya, ini juga enak. Dan ini pastinya ini halal food ya guys. Kalian yang mau order bisa langsung ke IG-nya Easy Kuliner, nanti aku tag di sini. Nanti ordernya via DM langsung ke bio-nya aja ya. Makasih buat teman-teman yang udah tonton video aku sampai habis. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ya. Ditunggu video berikutnya. Bye bye.